ayat Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan Dia akan mengajarkan kepadanya kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Wa rasulan ila bani Israel anni qad jitukum anni qad jitukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minattin minattini kahayati tairi fa'anfukhu fihi fayakunu tairan bi'idhnillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel dengan pesan, sungguh aku datang kepada kamu dengan membawa satu tanda dari Tuhanmu, yaitu aku menciptakan untukmu suatu makhluk dari tanah seperti bentuk burung, lalu aku meniupkan ruh baru ke dalamnya, maka jadilah ia burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta, orang berpenyakit kusta, aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang apa-apa yang kamu makan dan apa-apa yang kamu simpan di rumah-rumahmu. Sesungguhnya dalam hal ini ada suatu tanda jika kamu orang-orang beriman. Tafsir nomor 419A. Kata-kata Rasul kepada Bani Israel menunjukkan bahwa tugas beliau, Nabi Isa alaihissalam, hanya terbatas kepada kaum Bani Israel. Ia bukan seorang utusan Tuhan untuk seluruh dunia. Tafsir nomor 420. Khalaqa berarti ia mengukur, membuat, membentuk atau merancang. Tuhan mengadakan atau menjadikan atau mewujudkan sesuatu benda atau makhluk tanpa sesuatu pola atau contoh atau persamaannya yang sudah ada sebelumnya, yaitu Dia paling awal mencipta sesuatu. Tafsir nomor
20a. Tin berarti lempung, tanah, cetakan, dan sebagainya. Secara kiasan, al-tin berarti orang-orang yang sifatnya penurut, cocok untuk dicetak ke dalam bentuk apapun yang baik seperti tanah liat. Tafsir nomor 420b. Hai'ah berarti bentuk, model, busana, keadaan, cara, gaya, atau mutu. Tafsir nomor 420c. Tair berarti burung. Dalam arti kiasan, kata itu mengandung arti orang yang tinggi martabat kerohaniannya, terbang tinggi di kawasan kerohanian. Seperti asad. Secara harfiah artinya seekor singa, dipakai untuk orang gagah berani, dan dabbah untuk orang yang tak ada harganya, seekor cacing tanah. Tafsir 420d. Ubri'u berasal dari kata bari'a yang berarti ia dulunya atau ia menjadi jernih atau bebas dari sesuatu. Ubri'u berarti aku menyembuhkan, aku menyatakan orang itu bebas dari aib yang dialamatkan kepadanya. Tafsir 420e. Akmah berarti orang yang buta ayam, orang yang buta sejak lahir, orang yang menjadi buta kemudian hari, orang yang tidak punya akal dan pengertian. Tafsir 420f. Dalam Bible tidak ada keterangan tentang mukjizat yang populer dipercayai telah diperlihatkan oleh Nabi Isa, yaitu bahwa ia menjadikan burung-burung. Bila Nabi Isa sungguh-sungguh telah menciptakan burung-burung, maka tidak ada alasan mengapa Bible sengaja meninggalkan keterangan ini. Apalagi bila penciptaan burung itu suatu mukjizat yang seperti itu tak pernah diperlihatkan sebelumnya oleh nabi manapun. Dengan menyebutkan mukjizat demikian, pasti dapat membuktikan keluhurannya dari semua nabi lainnya, dan niscaya dapat menguatkan pengakuan ketuhanan yang telah dikaitkan terhadapnya oleh para pengikutnya di kemudian hari. Mengenai berbagai arti khalq, 1. Mengukur, menetapkan, merencanakan, 2. Membentuk, membuat, dan menciptakan, dan sebagainya. Maka dalam arti pertama, kata itulah yang telah dipergunakan dalam ayat ini. Dalam arti menciptakan, tindakan khalq telah dikaitkan oleh Al-Quran kepada sesuatu wujud selain Tuhan. Menurut keterangan di atas dan mengingat arti kiasan kata tanah liat, seluruh anak kalimat aku menciptakan untukmu suatu makhluk, maka jadilah ia burung, berarti bahwa orang-orang biasa dari kalangan rendah dan hina tetapi mempunyai kemampuan tersembunyi untuk tumbuh dan berkembang bila menjalin hubungan dengannya dan menerima amanatnya akan mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Dari manusia yang merangkak-rangkak di atas debu dan tidak melihat lebih jauh dari urusan kebendaan dan kepentingan duniawi, mereka akan berubah menjadi burung-burung yang terbang tinggi ke kawasan-kawasan yang tinggi lagi mulia di angkasa kerohanian. Dan inilah yang sungguh-sungguh telah terjadi. Penangkap-penangkap ikan yang hina dan rendah dari Galilea berkat pengaruh ajaran dan contoh junjungan mereka berangsur melayang tinggi bagaikan burung menyampaikan kalam Allah ke dunia orang-orang Bani Israel. Adapun tentang penyembuhan orang buta dan berpenyakit kusta, nampak dari Bible bahwa dahulu penderita-penderita penyakit-penyakit tertentu, kusta dan lain-lain, dianggap kotor oleh orang-orang Bani Israel dan tidak diizinkan mempunyai hubungan kemasyarakatan dengan orang-orang lain. Kata ubri'u yang artinya aku menyatakan bebas menunjukkan bahwa kelemahan dan kesusahan yang dari segi hukum dan kemasyarakatan dialami oleh para penderita penyakit serupa itu.
telah dihapuskan oleh Nabi Isa alaihi salam, atau bahwa ia suka mengobati para penderita penyakit-penyakit itu. Nabi-nabi Allah adalah dokter-dokter rohani. Mereka memberikan mata kepada mereka yang kehilangan pandangan rohani dan memberi pendengaran kepada mereka yang telinga rohaninya peka. Dan mereka itu menghidupkan kembali mereka yang telah mati rohaninya. Matius 13 ayat 15. Dalam hal ini kata akmah akan berarti orang yang mempunyai nur keimanan, tetapi karena kekuatan iradahnya lemah, mereka tidak dapat bertahan terhadap cobaan dan ujian. Ia melihat pada waktu siang hari, yakni selama tidak ada cobaan dan matahari iman memancar-mancar tanpa halangan awan. Tetapi bila malam datang, yakni bila ada cobaan dan ujian dan menuntut pengorbanan, ia kehilangan penglihatan rohaninya lalu berhenti. Demikian pula kata abras atau kusta, dalam urusan rohani berarti orang yang tidak sempurna imannya, mempunyai kulit bercacat, berpenyakit rohani di antara bagian-bagian yang sehat. Anak kalimat aku menghidupkan orang mati tidak mengandung arti bahwa Nabi Isa alaihissalam sungguh-sungguh telah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Mereka yang benar-benar sudah mati tidak pernah dihidupkan kembali di dunia ini. Kepercayaan demikian adalah bertentangan sekali dengan seluruh ajaran Al-Quran. Perubahan yang ajaib pada akhlak dan kerohanian yang dilaksanakan oleh Nabi-Nabi Allah dalam kehidupan para pengikutnya, menurut istilah kerohanian disebut membangkitkan dan menghidupkan orang mati. Catatan kaki. Di dalam ayat ini, seluruh kalimatnya memerlukan takbir. Meniup tanah lalu menjadikan burung terbang. Takbirnya adalah bahwa dengan tiupan Al-Masih alaihi salam, penduduk bumi dapat terbang dalam ketinggian kerohanian. Begitu juga orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan cacat dan buta adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan sedikit pun tidak dapat melihat. Seperti halnya banyak sekali dapat diketahui dari ayat-ayat Al-Quran, yakni maksud dari buta di sini bukannya buta lahiriah, akan tetapi buta hati. Dan inilah juga maksud dari arti kata mati, yaitu orang mati kerohaniannya dianugerahkan kehidupan rohani. Unabbi'ukum bima ta'kulun, akan memberitahukan kepadamu tentang apa yang harus kamu makan. Kurang lebih maksudnya adalah pelajaran makan dan minum. Di sini dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam senantiasa memberikan petunjuk kepada kaumnya, yaitu makanan apa yang hendaknya dimakan dan makanan apa saja yang hendaknya dihindari. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Fattakullaha wa ati'un. Dan aku datang menggenapi apa yang ada sebelumku, yaitu Taurat, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian dari yang telah diharamkan atasmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda dari Tuhanmu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Tafsir nomor 421. Nabi Isa datang sebagai penyempurnaan nubuatan-nubuatan para nabi yang tersebut dalam Taurat. Tetapi ia tidak membawa syariat baru karena ia adalah pengikut syariat Nabi Musa alaihi salam. Ia sendiri sadar akan batasan dan wewenangnya itu. Tafsir nomor 421A. Ungkapan ini tidak mengisyaratkan kepada suatu pergantian atau perubahan dalam syariat Nabi Musa alaihi salam,
Rujukan itu hanya mengisyaratkan kepada hal-hal yang orang-orang Yahudi sendiri menyatakannya haram untuk mereka. Dua ayat ini menunjukkan bahwa ada pertentangan-pertentangan di antara berbagai golongan Yahudi mengenai halal haramnya hal-hal tertentu, dan bahwa karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran mereka menjadi mahrum atau terasing dari beberapa rahmat Tuhan tertentu. Jadi, Nabi Isa alaihissalam datang sebagai hakim untuk memutuskan bahwa dalam hal-hal apa saja kaum Yahudi menyimpang dari jalan benar, dan untuk mengatakan kepada mereka bahwa rahmat yang telah diasingkan dari mereka akan diberikan lagi kepada mereka bila mereka mengikuti dirinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah asanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri.